Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi 10 Jumadal Ula 1436 Hijriah di Majlis Taklim Ar-Rahmat kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, dan sehatkanlah badan kami dan berikanlah rezeki kepada kami. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tentang doa tersebut, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Sesungguhnya doa tersebut mengumpulkan duniamu dan akhiratmu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka sudah seyogianya seorang muslim senantiasa berdoa dengan doa tersebut, terutama bagi siapa yang ingin mendapatkan keperluan dunia dan akhiratnya sekaligus. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema yang berkaitan dengan aturan Islam, sebagaimana Islam adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya sekedar mengatur permasalahan akidah atau ibadah, tetapi Islam juga mengatur bagaimana berhubungan sosial antar sesama manusia dalam transaksi jual beli, dalam akad nikah, ijab kabul, dan yang semisalnya. Islam pun mengatur, dan sesungguhnya ajaran Islam atau aturan Islam adalah aturan yang sangat sempurna, yang paling pantas dilakukan oleh setiap manusia, bukan hanya sekedar muslim, tetapi juga oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam
perihal agama ataupun ibadah ataupun muamalah dan tingkah laku, semuanya telah diatur dalam agama Islam. Oleh karenanya pagi ini kita ingin membahas tentang hal yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan hubungan sosial, interaksi manusia sesama manusia, dan lebih intan lagi yang berkaitan dengan jual beli. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita bahas sekarang adalah hukum menjual belikan barang najis. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa di dalam agama Islam sebuah amalan yang sangat dianjurkan adalah menjaga kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu. Ini menunjukkan bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan pakaian, dan membersihkan pakaian di sini maksudnya adalah membersihkannya dari hal-hal yang najis. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, menjaga badan ataupun pakaiannya dari hal-hal yang najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan menyukai orang-orang yang bersuci. Di sini lihat pujian Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian, mutatahhirin. Mutatahhirin di sini adalah orang-orang yang menjaga kesucian, kesucian badannya dari hadas besar atau hadas kecil, dan kesucian pakaiannya dari najis ataupun yang semisalnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Artinya kesucian adalah setengah dari keimanan. Makanya dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan seseorang senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan suci, selalu berwudu. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min." Tidak ada orang yang menjaga berwudu, selalu menjaga wudu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat, tanda keimanan salah satunya adalah orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Oleh karenanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjual barang yang najis diharamkan. Kenapa? Karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjaga kesucian. Karena ketika terjual barang yang najis, maka otomatis seseorang akan memegang barang najis tersebut, atau akan terkena badan kepada terhadap barang yang najis tersebut, atau barang yang najis tersebut akan mengenai pakaiannya nanti. Oleh karenanya Islam sangat melarang menjual barang-barang yang najis, dan para ulama bersepakat bahwa hukum menjual barang yang najis adalah hukumnya haram dan perjualan belinya tidak sah. Karena ketika diharamkan maka an-nahyu yaqtadil fasad, larangan berkonsekuensi kepada kerusakan. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan bahwa menjual barang yang najis diharamkan dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, la'anallahu al-yahuda hurrimat 'alaihim ash-shuhumu faba'uha wa akalu athmanaha wa inna Allah 'azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla shay'in harrama thamana. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kaum Yahudi. Arti laknat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama hadis, di antaranya Abu Aliyah Al-Ataridi, beliau mengatakan arti laknat adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempermudah
dosa-dosa yang di dalamnya diancam laknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena arti laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan la'anallahu al-yahuda. Allah telah melaknat kaum Yahudi. Kenapa? Hurrimat alaihimus syuhumu faba'uha. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Wa akalu athmanaha. Wa inna Allah azza wa jalla harrama ala qaumin idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamana. Allah Subhanahu wa taala jika telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya tersebut. Lihat di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan dari hal-hal yang najis. Di sini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syuhum, yaitu gaji hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bangkai, diharamkan untuk dijual. Diharamkan untuk dijual. Karena dia bangkai, maka ketika diharamkan untuk dimakan. Maka ketika diharamkan untuk dimakan, maka pada saat itu diharamkan pula untuk menjualnya. Maka ini kaedah, ambil kaedah dari hadis ini, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk diperjualbelikan. Ya, ini kaedah dasar. Semua yang diharamkan oleh Allah, maka haram untuk diperjualbelikan. Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai harrama thamana. Ini kaidah. Sesungguhnya Allah jika telah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil uang hasil jual belinya tersebut. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah mengharamkan bangkai untuk dimakan, maka pada saat itu menjual beli bangkai pun haram. Allah mengharamkan babi untuk dimakan, maka pada saat itu jual beli babi pun haram. Dan seterusnya seperti itu. Allah mengharamkan khamar, minuman yang memabukkan, maka menjual belikannya pun haram. Itu kaedah yang perlu kita garis bawahi. Setiap yang diharamkan oleh Allah, maka pasti diharamkan jual belinya. Dan status jual belinya kalau terjadi juga bagaimana? Maka tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah karena jual beli yang haram dan haram menjadikan perjual belian tersebut tidak sah. Otomatis kalau tidak sah jual belinya, apa yang terjadi? Berarti kalau tidak sah, si penjual mengambil uang orang tanpa kebenaran, si pembeli mengambil barang orang tanpa kebenaran. Berarti mencuri sama-sama. Berarti dia melakukan dosa besar. Ini ambil kaidah. Jadi permasalahan pertama yang saya bahas tadi adalah bahwa Islam sangat menjaga kesucian. Kemudian permasalahan kedua, kaedah dalam agama, setiap barang yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan, maka diharamkan hasil jual belinya. Kemudian yang ketiga, yang sudah saya sebutkan juga bahwasanya menjual belikan barang najis hukumnya haram dan jual belinya tidak sah. Karena ada kaedah mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad. Artinya an-nahyu yaqtadit tahrim wat tahrim yaqtadil fasad. Artinya larangan berkonsekuensi kepada pengharaman. Setiap larangan yang dilarang oleh Allah pasti haram. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah tentang jual beli tatkala hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka
bersegeralah menuju masjid-masjid Allah untuk mengerjakan sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Di sini larangan, yaitu larangan berjual beli. Nah, larangan ini mengkonsekuensikan apa, Bapak Ibu? Hah? Setiap larangan menunjukkan apa? Keharaman. Ya, berarti haram untuk jual beli. Tentunya nanti ada pengecualian-pengecualian. Di antaranya si penjual perempuan dan yang membeli pun perempuan. Karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, di sini larangan berkonsekuensi kepada pengharaman. Setiap larangan asal hukumnya haram. Dan setiap yang diharamkan jika dikerjakan, maka jual belinya tidak sah. Jadi kalau tetap ada orang jual beli di saat sudah khutbah Jumat, di saat sudah sholat Jumat, maka jual belinya tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, berarti seakan-akan dia mencuri. Baik si penjual atau si pembeli mencuri barang tersebut. Baik, kalau sudah kita pahami, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas permasalahan selanjutnya. Kalau barang itu najis dan diharamkan untuk dijual belikan, lalu bagaimana menjual barang yang najis dengan seharga biaya pengolahan? Artinya begini, kalau seandainya para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang di kota-kota besar itu pembuangan kotoran manusia, akramakumullah, ataupun kotoran hewan itu susah untuk dibuang karena saking padatnya kota, kemudian tidak ada tempat pembuangan, maka yang ada kotoran tersebut diolah menjadi pupuk. Dan beberapa penelitian membuktikan bahwasanya itu akan menjadi pupuk yang sangat luar biasa, menyuburkan tanaman. Maka apakah ini boleh dijual? Artinya kotoran-kotoran najis tersebut ketika diolah kemudian berubah menjadi pupuk, apakah boleh dijual? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetap tidak boleh dijual. Kenapa? Karena berarti dia tetap menjual barang yang najis. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menarik berikut ini. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan menjual khamar, bangkai daging babi dan berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhumul maitah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau kalau yang dijual itu adalah shuhumul maitah, gaji bangkai? Jadi di bangkai itu ada gajinya. Fa innaha yutla biha sufunu wa yudhanu biha aljuludu. Lalu digunakan untuk mencat perahu dan dioleskan ke kulit atau pelembab kulit, yaitu sebagai krim. Wa yastasbihu biha an-nas, dan sebagai minyak lampu. Padahal dia berasal dari sesuatu yang najis. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La huwa haram." Tidak, itu adalah sesuatu yang haram. Maka di sini tetap dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjual barang najis meskipun sudah diolah. Lihat, bangkai, gaji dari bangkai meskipun sudah diolah bisa menjadi minyak, bisa menjadi cat, maka pada saat itu tetap diharamkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan ancaman. Ancaman ini, perhatikan, yang menjual barang-barang yang najis, barang-barang yang diharamkan oleh Allah diancam, dan ini termasuk dosa besar kalau begitu. Karena diancam dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi karena Allah mengharamkan untuk mereka memakan gaji hewan ternak.
Ya, hewan bangkai yang sudah gajinya tersebut diambil, yang sudah jadi bangkai gajinya diambil, lalu gaji tersebut mereka cairkan, lalu mereka jual, kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Ini diharamkan. Sama seperti proses tadi, kotoran-kotoran yang diolah kemudian setelah itu dijual, maka diharamkan dalam agama Islam. Ingat, itu kotoran manusia ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kalau seandainya kotoran tadi dicampur dengan beberapa campuran. Ya, dicampur dengan beberapa campuran seperti misalkan dengan jerami, kemudian dengan rumput, dicampur diolah. Maka apakah juga tetap haram? Artinya kalau yang pertama tadi kotorannya diolah begitu saja sehingga tidak menimbulkan bau lagi, sehingga tidak, tetapi tidak ada campuran. Nah, ini ada campurannya. Diolah kemudian dicampur dengan rumput, dengan jerami dan semisalnya, apakah tetap haram? Maka perhatikan, hukumnya pun tetap haram. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu." Artinya, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin. Minyak samin. Jika minyak samin itu beku, karena kadang-kadang bisa minyak tersebut beku, maka buang bangkai tikusnya dan minyak saminnya masih suci, karena dia beku. Ya, karena dia beku. Tetapi jika minyak samin tersebut adalah minyak yang cair, kemudian jatuh di situ bangkai tikus, maka dibuang minyak saminnya dan bangkainya. Sama kalau seandainya bangkai tikus masuk ke dalam bak kamar mandi. Kalau seandainya bangkai tersebut tikus tersebut masuk ke dalam kamar mandi, kemudian tikusnya mati, kemudian jadi bangkai, kemudian ya merubah warna, bau dan rasa dari air tersebut, maka airnya najis. Ya, airnya najis. Nah, di sini terjadi sebuah ketentuan bahwasanya apabila air tersebut asal hukumnya adalah suci, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai', sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sedikit pun. Maka kemudian kalau seandainya illa in taghayyara ma'uhu launuhu aw rihuhu aw ta'muhu, kalau seandainya berubah warnanya, baunya ataupun rasanya, baru dia najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke dalam permasalahan barang-barang najis itu apa saja yang kemudian diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang pertama, yaitu barang-barang najis adalah kotoran manusia atau yang disebut dengan tinja. Kotoran manusia ini adalah najis, baik yang keluar dari kubul ataupun yang keluar dari dubur. Akramakumullah. Ya, yang keluar dari kubul yaitu air kencing. Maka ini najis dengan kesepakatan para ulama. Kemudian juga yang keluar dari dubur yaitu tinja, ini pun najis. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu adalah najis. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau melewati dua kuburan, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma hadha fa kana la yastanzihu min al-baul, wa amma hadha fa kana yamshi bin namimah. Artinya, dua orang yang sedang dikubur ini, mereka berdua sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwasanya tetap
adanya siksa kubur. Adanya bagi manusia siksa kubur. Ini dalilnya. Maka ini bantahan bagi siapa yang tidak percaya tentang adanya siksa kubur. Dan sebagian manusia sampai sekarang ada yang mengaku seorang muslim, akan tetapi dia tidak percaya tentang adanya nikmat atau siksa kubur. Maka hadis ini sebagai bantahan yang jelas bagi siapa yang meragukan tentang nikmat atau siksa kubur. Karena Rasulullah SAW bersabda, innahuma layuhazzaban. Sesungguhnya mereka berdua yang di dalam kuburan ini sedang benar-benar disiksa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wama yu'adzabani fi kabir. Dan kedua-duanya itu tidak disiksa dalam dosa besar. Apa maksud dari hadis ini? Yaitu penggalan hadis ini, mereka mengira bahwa pekerjaan mereka itu di dunia bukan sebuah dosa yang besar sehingga mengakibatkan mereka disiksa di kubur. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan pernah remehkan dosa yang akan disebutkan ini. Karena dosa yang akan disebutkan ini adalah dosa besar. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahuma lakabir." Sesungguhnya sebenarnya dua dosa tersebut adalah dosa besar. Orang yang dikubur ini mengira ketika dia hidup di dunia ini permasalahan yang remeh. Makanya hati-hati dengan dua dosa besar yang akan disebutkan ini. Sebagian orang mengira bahwa ini adalah permasalahan yang remeh. Dan ini kebiasaan orang-orang yang hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umat-umatnya selain generasi yang tiga tersebut, menganggap dosa-dosa itu seperti biasa. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "In kunna na'udduhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, menganggap dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang membinasakan manusia. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi dan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah menganggap remeh suatu dosa besar. Atau saya ulangi, jangan pernah menganggap remeh suatu dosa, besarkah atau kecilkah. Karena memang dalam Islam ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu al-jum'atu ila al-jum'ah." Salat Jumat kepada salat Jumat yang lain. "Was-salawatu mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat kepada salat yang lain. Salat subuh kepada salat zuhur, salat zuhur kepada salat asar kepada salat maghrib, ini menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, kenapa mensyariatkan salat lima waktu? Karena antara subuh dengan zuhur seorang melakukan dosa. Ketika dia habis salat subuh melakukan dosa, maka dihapus dengan salat zuhur. Setelah salat zuhur dia melakukan dosa, dihapus dengan salat asar. Setelah salat asar dia melakukan dosa, dihapus dengan salat maghrib. Ketika setelah salat maghrib dia melakukan dosa, dihapus dengan salat isya. Di antara isya dan subuh dia melakukan dosa, maka dihapus dengan salat subuh. Terus seperti itu. Cuma dengan catatan, idza tunibatil kaba'ir. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada dosa kecil, dosa besar. Tetapi meskipun ada dosa kecil, dosa besar, jangan pernah remehkan dosa kecil. Kenapa? Karena mungkin tatkala kita meremehkan tersebut, akhirnya kita meremehkan maksiat Allah Subhanahu wa taala yang bisa-bisa itu menjadikan sebagai dosa besar. Makanya Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala berkata, "La tanzur ila sigharil ma'asiyah, walakin anzur ila azimi man asai." Jangan pernah kamu lihat kepada kecilnya sebuah maksiat. Lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati, agungnya yang engkau maksiati. Maka pesan saya pribadi untuk diri pribadi dan juga untuk bapak ibu saudara saudari sekalian, jangan pernah remehkan dosa. Kecilkah besarkah? Seperti misalkan dosa-dosa yang dianggap kecil oleh manusia, melihat wanita yang membuka aurat.
Seperti misalkan berhutang tidak membayar. Seperti misalkan menghibah seseorang, ya, mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Ini adalah sebagian dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Maka perhatikan hadis Rasul, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka berdua tidak disiksa di dalam dosa besar menurut mereka berdua. Itu maksudnya. Tetapi sebenarnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahuma la yu'adzaban." Wa innahuma la kabir. Sesungguhnya dosa yang mereka lakukan berdua tersebut adalah dosa besar. Kira-kira apa dosanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Fakana la yastatiru minal baul, la yastanzihu minal baul." Yang pertama, kenapa seseorang mendapatkan siksa kubur? Karena tidak menutup tatkala buang air kecil. Tidak menutup tatkala buang air kecil. Di sini ada beberapa tafsiran dari hadis ini. Apa maksud tidak menutup? Yang pertama, tidak menutup auratnya. Dan ini terjadi di beberapa tempat, yaitu di beberapa tempat kencing berdiri terlihat auratnya di sampingnya ataupun dari orang belakangnya. Tidak menutup auratnya tatkala buang air kecil. Yang kedua, yaitu tidak menutup, maksudnya adalah tidak menutup najis-najis yang terkena pada pakaiannya ataupun badannya. Yang terkena pada pakaiannya ataupun badannya. Artinya dia ketika buang air kecil itu tidak berhati-hati sehingga terciprat kepada pakaiannya ataupun badannya. Pendapat yang ketiga atau penjelasan yang ketiga, tidak menutup tatkala kencing adalah tidak beristinja dengan baik tatkala buang air kecil. Ya, entah itu tidak dicebok, tidak dibersihkan, ataupun membersihkannya tidak sempurna. Nah, ini tiga penafsiran maksudnya tidak menutup kencing, tidak menutup tatkala buang air kecil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kotoran manusia najis karena air kencing najis. Ya. Adapun dosa yang kedua, wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua adalah dia berjalan kemana-mana membawa berita untuk memburukkan orang lain, sehingga terjadi perbuatan adu domba. Dalam bahasa yang lebih mudah, orang kedua kenapa disiksa kubur? Karena suka mengadu domba. Definisi adu domba itu apa, Pak? Memindahkan perkataan orang lain kepada yang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya. Itu pengertian adu domba. Memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan keduanya. Nah, ini dua sebab yang menyebabkan seorang disiksa di dalam kubur. Maka kalau kita bisa runut, salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak memperhatikan tatkala buang air kecil. Yang kedua, yaitu orang yang suka mengadu domba. Dan sedikit menyimpang dari tema kita tentang jual beli, saya lanjutkan hadis ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, karena di dalamnya terdapat pelajaran menarik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dua pelepah kurma yang masih muda, yang masih tidak layu, masih muda. Kemudian beliau tancapkan ke kedua kuburan tersebut. Kemudian beliau berdoa, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Artinya, semoga orang yang disiksa dari kubur ini diringankan siksanya selama dua pelepah kurma tersebut belum kering. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar orang yang disiksa di dalam kubur tersebut
diringankan siksanya. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada batasnya. Batasnya sampai kapan? Sampai pelepah kurma yang ditanamkan tadi tidak kering atau belum kering. Kalau seandainya sudah kering, maka doanya habis. Di sini kita ambil pelajaran bahwa semestinya orang yang berziarah kubur, dia mendoakan orang yang diziarahi, yang ada di dalam kubur. Dan termasuk sunnah Rasulullah SAW ketika berziarah kubur adalah berziarah ke pekuburan, yaitu mendoakan secara banyak kaum muslim yang dikubur di situ. Itu lebih baik dibandingkan kita datang ke salah satu kuburan keluarga kita saja, kemudian kita doakan mereka. Lebih baik kita datang ke pekuburan secara banyak, entah di situ ada keluarga kita atau tidak, maka kita doakan dari depan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Tetapi jika seseorang ingin datang ke kuburan yang khusus, abahnya kah misalkan di situ, kainya kah, nininya kah, dia berdoa di situ, itu juga diperbolehkan. Tetapi lebih afdal, lebih utama dia datang ke pekuburan secara umum, dia doakan secara umum, agar doanya lebih banyak yang mendapatkannya, sehingga para malaikat pun mendoakan lebih banyak. Baik, ini yang pertama, pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, pelajaran dari cerita tadi sampai akhir, bahwa bukan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pohon di kuburan. Karena mereka beranggapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pohon tersebut. Berarti kuburan mana saja yang tertanam pohon, maka diampuni dosanya. Makanya banyak kuburan yang ditanam pohon Kamboja, ya. Pohon Kamboja itu sebenarnya indah. Jadi angker gara-gara salah tempat. Ya, sebenarnya boleh diletakkan di depan rumah, tidak haram. Baunya indah, wangi, ya. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, diletakkan pohon Kamboja di kuburan. Dengan tujuan apa? Dengan dalih apa tadi, bahwa ketika Rasulullah SAW meletakkan itu di kuburan, maka orang ini akan diampuni dosanya selama belum kering. Oh, kalau begitu kita tanam pohonnya aja kada kering-kering berarti. Nah, ini pendalilan yang keliru. Ya, maksud Rasulullah SAW menanamkan pelepah kurma tersebut adalah batasan untuk doa beliau. Bukan pohon itu yang mengampuni dosa, tetapi dua yang dikubur tadi diampuni dosanya gara-gara apa? Gara-gara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil kembali ke permasalahan kita, masalah najis, bahwa kita ambil di sini bahwa air kencing manusia itu najis. Ya, baik manusianya bayi ataupun orang dewasa, maka najis. Cuma nanti perlakuannya terhadap bayi berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda tentang air kencing bayi, baulul gulami yundah wa baulul jariyati yughsal. Air kencing anak laki-laki yang belum umur 10 tahun, dalam riwayat yang lain, yang belum memakan sesuatu apapun dari ibu, dari kecuali dari air susu ibunya, ya. Al-ghulam yang dimaksud di sini adalah bayi yang belum memakan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya ini cukup dengan siraman atau percikan. Adapun kalau seandainya air kencing anak perempuan yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, maka pada saat ini dibasuh. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing anak kecil pun najis. Karena tidak mungkin diperintahkan untuk dibasuh kecuali karena air kencing tersebut adalah najis. Apalagi air kencing orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, maka najis. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa air kencing itu adalah najis, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan tentang siksa kubur, terutama yang berkaitan dengan air kencing.
Dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, "Intanzihu istanzihu minal baul." Artinya, bersihkanlah tubuh Anda dari kencing. Maksudnya, ketika Anda kencing berhati-hatilah. Jangan sampai meremehkan perkara kencing. Berhati-hatilah. Kenapa demikian? Berhati-hati maksudnya adalah kalau seandainya takut dia kecipratan, kalau seandainya dia beristinja, dia membersihkan air kencing harus dengan benar membersihkan, jangan sampai meremehkan dalam pembersihan air kencing tersebut dalam perihal beristinja. Maka para ikhwah, kenapa demikian? Fa inna 'amata 'adzabil qabri minal baul. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur, kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena kencing. Sedangkan kita tidak ingin disiksa kubur. Dan siksa kubur tidak mudah dihadapi oleh seorang manusia. Dan salah satu kesuksesan seorang manusia adalah diringankan atau dilepaskan dari siksa kubur. Makanya perhatikan permasalahan kencing ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan, kalau begitu menjual kotoran manusia karena dia najis, maka hukumnya apa? Haram. Kenapa demikian? Karena Allah mengharamkan untuk memakan yang najis. Kalau Allah mengharamkan makan yang najis, maka sebagaimana kaidah yang sudah kita ambil, setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa? Diharamkan untuk dijual belikan. Ya, seperti itu kaedahnya. Diharamkan untuk dijual belikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau ada tanaman yang diberikan pupuk dari kotoran manusia. Jadi sudah kita katakan ada pupuk yang berasal olahan kotoran manusia. Paham sampai sini? Baik. Nah, tanaman ini dipupuki dengan pupuk berasal dari kotoran manusia, dan itu beberapa penelitian memang terbukti bahwasanya dia menyuburkan tanaman dengan kesuburan yang tingkat tinggi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah haram tanaman tersebut? Apakah buahnya haram kalau tanaman tersebut berbuah? Paham permasalahannya, Pak? Maka wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamannya tidak haram. Ya, tanamannya tidak haram. Dan buah yang dihasilkan dari tanaman tersebut pun tidak haram. Kenapa demikian? Karena perhatikan baik-baik. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang di bumi untuk kalian. Artinya halal untuk kita apa saja yang ada di bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala asal hukumnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan dia dipupuki dengan sesuatu yang najis, maka kita jawab bahwa di sana ada riwayat Baihaqi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sa'ad bin Abi Waqqas memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia. Riwayat Imam Baihaqi. Berarti, dan ini pendapatnya Imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang membolehkan kalau seandainya ada tanaman diberikan pupuk, dari pupuknya berasal terbuat dari apa? Dari kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
Ini tidak mengapa berarti. Dan tanamannya halal, kemudian buah yang dihasilkan pun apa? Halal. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, ada permasalahan yang hampir serupa, yaitu ikan lele diberi makan dengan makanan tinja manusia. Jadi ada sumur lele, ya, di atasnya tempat buang air besar manusia. Makanannya cuma itu. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, ada hewan dalam Islam disebut dengan al-jallalah. Al-jallalah ini adalah jenis hewan. Dia bukan nama hewan, tetapi jenis hewan. Al-jallalah artinya adalah hewan-hewan yang makanannya sesuatu yang najis saja. Sesuatu yang najis saja. Seperti ayam, makanannya cuma kotoran manusia. Lele, makanannya cuma kotoran manusia. Kambing, makanannya cuma kotoran manusia. Ini namanya hewan apa? Jalalah. Ya, bukan jalal. Jadi jangan tersinggung yang bernama Jalal. Jangan kasih nama anak jalalah. Itu namanya hewan pemakan kotoran najis. Ya. Nah, ini bagaimana? Kita ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil jalalah wa albaniha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hewan jalalah dan meminum susunya. Dan sekali lagi, kalau terdapat larangan menunjukkan kepada apa? Keharaman. Dan setiap haram menunjukkan kepada kehancuran. Berarti jual beli hewan jalalah pun tidak diperbolehkan. Karena dia diharamkan. Dan ketika sesuatu diharamkan untuk dimakan, maka jual belinya pun haram. Taib Ustaz, enggak ada solusi lain. Berarti kita tidak boleh makan ikan lele. Enggak. Kan ada ikan lele yang diberikan makan tanpa apa? Kotoran manusia. Ya. Lalu apakah perlu kita ke warung-warung bertanya, "Bu, pecel lele, ini dimakannya apa, Bian?" Ini tidak perlu. Kecuali kalau seandainya terkenal itu ikan dimakani dengan pakaian dengan makanan kotoran manusia, maka baru dijauhi. Adapun asal hukum ikan adalah halal, ya. Ikan semuanya jenis ikan adalah halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'hu al-hillu mayyitatuhu." Hewan air laut itu suci dan bangkainya pun halal untuk dimakan, termasuk di dalamnya adalah semua jenis ikan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudari, ada cara agar bisa memakan hewan jalalah tadi. Hewan yang dimakani dengan makanan kotoran manusia saja atau kotoran hewan saja. Maka caranya adalah dia dikarantina selama 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan kecuali makanan yang baik, yang bukan najis. Maka pada saat itu masih boleh dimakan. Jadi silakan buat misalkan kolam ikan lele, kemudian di atasnya orang buang air besar terus seperti itu, nanti pas panen keluarkan, kemudian dipindah selama 3 hari 3 malam, diberi makan makanan yang lain. Kira-kira termakan kah? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jenis barang yang najis yang diharamkan untuk dijual selanjutnya, kalau tadi adalah kotoran manusia, ini bangkai. Ya, bangkai. Perhatikan baik-baik hukum bangkai. Bangkai itu apa, Pak? Bangkai pengertiannya adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Hewan darat yang mati tanpa disembelih itu namanya bangkai. Atau
dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu namanya bangkai. Seperti di zaman sekarang beberapa video memperlihatkan bagaimana penyembelihan, bagaimana pembunuhan hewan sebelum dijadikan dimanfaatkan dagingnya. Sapi dimasukkan ke dalam mesin begitu saja dalam keadaan hidup-hidup, ya. Kemudian digencet sama mesinnya, maka ini jadi bangkai nantinya. Ya, jadi bangkai nantinya. Baik. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Ulama Indonesia telah mengedarkan beberapa label halal atau akreditasi halal untuk beberapa makanan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya membeli makanan yang berlabel halal? Ataukah selama dia halal secara zatnya, meskipun belum ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia, masih kita boleh membelinya? Maka jawabannya dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim, maka kita tidak terlalu disibukkan dengan makanan-makanan yang berlabel halal. Karena asal hukum yang tersebar di tengah-tengah kaum muslim adalah apa? Halal makanannya. Terutama yang berkaitan dengan sembelihan dan juga makanan-makanan yang dikira ada campuran-campuran selain dari yang halal. Ini satu. Kalau kita tinggal di tengah-tengah kaum muslim yang mayoritas muslim, maka kita jangan terlalu disibukkan dengan setiap ingin beli sesuatu, mana label halalnya? Ah, kada. Tidak jadi dimakan, tidak jadi dibeli. Maka ini tidak seperti itu. Tetapi pula, jika Anda lebih mengutamakan yang ada label halalnya, maka ini termasuk dari sikap kehati-hatian. Terutama jika ada semacam perkara yang sudah menjadi syubhat terhadap barang tertentu, maka boleh kita untuk berhati-hati mencari yang berlabel halal. Paham maksud saya apa yang kedua ini? Jadi asal hukumnya jika kita seperti kita sekarang tinggal di Indonesia, kita di tengah-tengah kaum muslim, maka tidak usah terlalu disibukkan dengan label halal. Ya, kenapa? Karena asal hukum yang tersebar di tengah-tengah kaum muslim adalah apa? Makanan yang halal. Tetapi jika ada seseorang lebih mengutamakan makanan yang berlabel halal dalam produk tertentu, maka ini juga tidak mengapa, asalkan tidak menyulitkan dirinya. Terutama lagi apabila sudah terjadi syubhat, desas-desus yang menunjukkan bahwasanya ini barang bermasalah dari sisi halal atau tidak halalnya. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Taib. Contoh misalkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada roti misalkan. Tidak ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak ada akreditasi halalnya. Tapi roti tersebut, ya, belum ada isu atau syubhat yang menyatakan itu ada barang yang haram, tercampur barang yang haram di sana, maka pada saat itu dia halal. Berdasarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 tadi. Ya. Jadi jangan terlalu dibingungkan dengan permasalahan seperti ini. Tetapi jika ada sudah terjadi syubhat, maka meninggalkan yang syubhat lebih apa? Lebih utama. Wallahu a'lam. Nggih, seperti daging kaleng. Daging kaleng seperti ini, kalau seandainya ada yang berlabelkan MUI halal misalkan dari Majelis Ulama Indonesia, maka ini yang utama untuk diambil. Tetapi apakah yang lain tidak boleh dibeli? Maka tidak demikian.
Kenapa? Karena asal hukum yang beredar di tengah-tengah kaum muslim adalah barang-barang yang halal. Kecuali ada isu bahwasanya daging kaleng milik merek tertentu itu bermasalah, pernah dipermasalahkan oleh sebagian manusia, maka pada saat itu tinggalkan yang syubhat dan ambil yang yakin. Wallahu a'lam. Sekarang kita berkaitan dengan bangkai. Sebelumnya saya masih tambahkan, kecuali kalau kita tinggal di daerah yang minoritas muslim, maka pada saat itu kita harus sangat berhati-hati akan makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Kenapa? Karena di daerah minoritas muslim jarang, secara umum jarang barang-barang yang halal. Maka sangat diperlukan pada saat itu ada misalkan akreditasi halal. Jangan asal makan, jangan asal minum. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang kebanyakannya adalah non-muslim, yang mereka tidak lepas dari babi, kemudian babi tersebut diolah jadi minyak, jadi daging, jadi macam-macam, ya. Ya, ini kita tidak bisa untuk seasalnya, harus hati-hati. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan hukum bangkai haram. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Dan ketika kita katakan bangkai haram, maka seperti yang sudah kita ambil kaedahnya, setiap yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan, maka apa? Haram untuk diperjualbelikan. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangkai-bangkai manakah, apakah jenis-jenis bangkai? Yang pertama, hewan yang disembelih bukan pada urat saluran pernafasannya, jadi disembelih di parutnya, mati juga tapi bukan pada urat saluran pernafasannya, maka ini bangkai. Ya, ini bangkai. Seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, jenis-jenis hewan yang mati tanpa disembelih di urat saluran pernafasannya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'. Diharamkan hewan yang mati tercekik, yang terpukul 2, yang jatuh, yang ditanduk 4, yang diterkam binatang buas 5, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, hewan-hewan seperti ini haram, ya, untuk dimakan, kecuali yang sempat disembelih. Misalkan ada kambing tercekik, berkasak-kasak, mati. Kemudian kita sembelih, sempat disembelih sebelum dia mati, maka itu halal. Ya, ini jenis hewan bangkai yang pertama. Jenis bangkai yang pertama, hewan-hewan yang disembelih bukan pada urat saluran pernafasannya. Jenis yang kedua yaitu hewan yang disembelih tanpa mengucap basmalah. Dan sebagai pelajaran bagi kita dalam tata cara penyembelihan, cukup dengan mengucapkan basmalah, bismillah, tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan ar-Rahman ar-Rahim tatkala menyembelih termasuk perkataan yang mengada-ngada. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama wa kabbar. Beliau mengucapkan bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim dan mengucapkan Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Begitu saja tatkala menyembelih hewan. Ya. Kenapa tanpa ar-Rahman ar-Rahim? Karena ar-Rahman ar-Rahim tidak pantas digunakan tatkala penyembelihan. Ar-Rahman ar-Rahim itu artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa lagi nyembelih ar-Rahman ar-Rahim? Artinya tidak mengasihi, tidak menyayangi pada saat itu karena sedang menyembelih. Tidak cocok digunakan nama itu tatkala untuk menyembelih. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya hewan yang disembelih tanpa mengucap basmalah
itu adalah bangkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu la fisq. Artinya, janganlah kalian makan dari hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah, yaitu maksudnya tatkala menyembelih. Sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan fasik. Berarti, Pak, kalau dikatakan perbuatan fasik, wallahu alam, saya lebih condong kepada memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya saat menyembelihnya, itu adalah dosa besar. Nah, ini perhatikan yang hidup di tengah-tengah minoritas kaum muslim, mereka tidak tahu namanya bismillah, mengucap bismillah, atau mereka benar-benar tidak mengucapkan bismillah dan menyembelih tanpa syariat Islam. Maka pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah sebuah perbuatan fasik, artinya sebuah dosa besar. Dan di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat seseorang, wa tufariqul muslim wa tufariqul musyrik, aku membaiatmu agar engkau tidak tinggal bersama orang-orang musyrik. Ya. Dan dalam hadis yang masih diperselisihkan, tetapi wallahu alam hadisnya hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un mimman ya'ishu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dengan dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Ya, maka jangan hidup di tengah-tengah orang musyrik. Nah, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di tengah-tengah kaum muslim. Ya, sungguh, Pak, sabda Rasulullah, beliau berlepas diri dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrik, itu banyak luar biasa hikmahnya. Kita tidak bisa sesolat semudah kita di tengah-tengah kaum muslim. Tidak bisa mengerjakan syiar-syiar Islam semudah kita mengerjakan di tengah-tengah kaum muslim. Tidak bisa makan minum seenaknya. Karena makanan yang tercipta, yang ada, semuanya hampir disembelih dengan selain nama Allah dan bukan dengan tata cara Islam. Maka perhatikan yang suka-suka ke luar negeri, yang suka-suka pelesiran, apalagi tinggal di sana, lebih memilih tinggal di sana dibandingkan tinggal di tengah kaum muslim. Dan saya sangat-sangat tidak setuju, sangat tidak setuju apabila ada yang mengatakan negeri-negeri kafir itu lebih islami dibandingkan di negeri-negeri kaum muslim. Ini parah, ini perkataan yang tidak betul, ini perkataan yang memojokkan Islam dan kaum muslim. Islam mengajarkan kita rapi. Islam mengajarkan kita tidak mengambil hak orang lain. Islam mengajarkan kita untuk ngantri. Islam mengajarkan kita untuk sesuai dengan urutan. Ya. Tetapi kemudian kalau seandainya di negara-negara orang-orang kafir, mereka lebih bisa ngantri, mereka lebih bisa santun kepada orang, tidak seperti negara-negara muslim misalkan, maka jangan sampai mengatakan di negeri orang kafir lebih islami dibandingkan negeri muslim. Kenapa? Ini perkara yang sangat keliru. Dari sisi mana? Karena Islam itu dibangun di atas tauhid. Serapi apapun mereka, sebagus apapun tatkala mengantri, tetapi tidak didasari dengan kalimat la ilaha illallah, tidak didasari dengan akidah yang benar, maka tetap saja mereka lebih rendah dibandingkan kaum muslim. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Artinya, sungguh orang yang budak tetapi dia muslim lebih baik dibandingkan seorang yang musyrik meskipun menakjubkan kalian. Jadi jangan sampai ada pembicaraan lebih islami dibandingkan negara-negara Islam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bangkai, yaitu hewan-hewan yang disembelih oleh selain orang Islam. Ini diharamkan dalam agama Islam untuk memakannya. Sembelihan orang-orang kafir selain ahlul kitab. Ya, selain apa? Ahlul kitab.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Dan makanan atau sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan itu sampai sekarang. Ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang juga mereka mengaku Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Kenapa demikian? Bukankah itu yang ada di zaman Nabi Isa atau di zaman Nabi Musa? Maka kita katakan tidak. Ayat ini turun, itu surat Al-Maidah ayat 5, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi dan Nasrani mereka pun berkeyakinan tiga Tuhan. Kaum Nasrani terutama. Innallaha tsalitsu tsalatsa, sesungguhnya Allah itu tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu ayat turun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Artinya kaum Nasrani disebut Ahlul Kitab meskipun mereka berkeyakinan dengan keyakinan syirik. Artinya pula bahwa kaum Yahudi dan Nasrani itu disebut Ahlul Kitab. Dan sampai sekarang, kalau ada orang Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, menyembeli, maka halal sembelihannya. Kecuali tatkala dia menyembeli dengan nama selain Allah. Paham maksud saya? Ya. Ahlul kitab sampai sekarang kaum Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau ada kaum Yahudi dan Nasrani menyembeli, maka halal sembelihannya. Kenapa? Karena kaum Yahudi dan Nasrani pun sampai dari dahulu tetap berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka sekarang. Dan keyakinan mereka sekarang sama dengan keyakinan mereka dahulu, bahwa Allah mempunyai tiga, tiga di dalam satu, satu dalam tiga. Dan tetap saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan mereka. Maka kalau ada kaum Yahudi dan Nasrani menyembeli, maka asal hukumnya apa? Halal berdasarkan surah Maidah ayat 5. Kecuali kalau mereka menyembeli dengan nama selain Allah. Dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan nama Yesus atau dengan nama Uzair, ya, maka ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang patut dibicarakan dalam perkara kontemporer di zaman sekarang adalah penjagalan hewan dengan cara modern. Apa hukumnya? Kalau ada yang pernah melihat penjagalan hewan ayam dengan cara modern, maka sama saja, meskipun dengan mesin, maka setiap kali ingin menyembelih hewan tersebut, misalkan ada ayam digantung, ya, ayamnya digantung, sebelum disembelih semuanya digantung, kemudian jalan satu-satu. Maka setiap disembelih, baik yang menyembelih dengan tangan langsung ataupun dengan mesin, harus dengan mengucap basmalah. Kalau tidak, itu akan jadi bangkai. Ya, kalau tidak maka akan jadi bangkai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 4. Uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru smallahi 'alaih. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Di sini lihat, ayat ini menunjukkan bahwa orang berburu dengan hewan binatang buas, anjingkah misalkan, ataukah binatang-binatang buas lain, digunakan untuk berburu, kebanyakan anjing. Maka asal hukumnya halal hewan tersebut. Ya, dengan catatan maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Ketika kita melepas binatang buas tersebut, kita ucapkan bismillah. Nah, sama ketika kita menyembelih dengan mesin, kita mengucapkan bismillah. Semua yang tersembelih harus diucapkan dengan ucapan bismillah. Kalau tidak, maka akan menjadi apa? Menjadi bangkai dan diharamkan dalam agama Islam.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang termasuk yang perlu kita bicarakan dalam perihal najis ini adalah bahwa ikan ya tidak ada penyembelihan. Ini enggak pakai ikan itu disembeli. Ya, berarti bangkainya halal. Kalau kita pergi ke pasar, maka orang jual ikan dicatuk, tok. Ya, arwahnya dicatuk, maka langsung mati. Pada saat itu dia halal karena bangkai ikan halal. Dan semua jenis hewan air yang hidup di air ketika dia mati di air tersebut maka halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayitatuhu." Artinya, air laut itu suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal. Ini maksudnya adalah hewan yang hidup di air tersebut, maka ketika dia mati di air itu bangkainya halal. Bukan berarti hewan darat kita lempar mati jadi bangkai halal, enggak. Ya, hewan yang hidup di air dan dia mati lalu jadi bangkai, maka bangkainya halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian barang-barang najis. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan barang-barang najis, seperti diantaranya darah, kemudian menjual darah, kemudian selanjutnya anjing. Ya, masih banyak barang-barang najis yang belum kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan ada pemberitahuan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga yang bertanya dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawabannya sama, ambil kaidah yang tadi, Pak. Innallaha idza harrama akla syai'in harrama tsamana. Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan memakan sesuatu, maka haram untuk diperjualbelikan. Kucing, bahkan ada kucing, ada dalil yang khusus untuk diharamkannya jual beli kucing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinnaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk jual beli kucing. Ya. Dan juga misalkan hewan kera, karena dia termasuk hewan yang buas karena mempunyai taring, maka dia diharamkan untuk dimakan. Pada saat itu ketika semua yang diharamkan untuk dimakan, maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Hah? Jalan keluarnya jangan dijual, jangan dibeli. Jalan keluarnya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Tetapi dikasih hadiah. Mungkin kita ngasih hadiah kucing ke orang, kita ngasih hadiah kera ke orang, silahkan. Adapun dijual belikan maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian perkara selanjutnya yaitu masalah penyu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masalah penyu ini ada sebagian yang mengharamkan berdasarkan karena dia mempunyai kuku yang panjang. Ya, mempunyai kuku yang panjang. Ada sebagian yang menghalalkan karena dia adalah hewan yang tinggal di air. Wallahu alam, sampai sekarang, saat sekarang saya mengatakan bahwa saya masih berdiam diri tentang hukum penyu. Apakah dia halal, apakah haram, sampai ada dalil yang jelas. Adapun perkara telurnya, maka wallahu alam tidak ada dalil yang mengharamkan untuk memakan telurnya. Karena dia masih berupa apa? Telur, bukan berupa hewan yang kemudian diperselisihkan keharamannya. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain silakan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu petunjuk di dalam kehidupan kita.
Maka jawabannya kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Air laut asalnya suci dan halal bangkainya. Maka apapun yang dimakan oleh hewan laut yang dia tinggal di laut, selama tidak betul atau tidak yakin betul yang dimakan tersebut adalah najis, maka pada saat itu tetap dalam keadaan suci dan halal. Tetap dalam keadaan halal. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, al-hillu maytatuhu, dan berdasarkan surat Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi, yaitu halal semuanya sebelum ada yang diharamkan. Jadi asal hukumnya dia halal selama belum ada kepastian ikan-ikan tersebut makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Itu kalau seandainya kita katakan bahwa bangkai manusia adalah najis. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Taib. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Kalau seandainya kita berbicara tentang istilah agama, maka bangkai tidak ada yang dikatakan bangkai kecuali bangkai hewan, karena tidak ada orang makan bangkai manusia, makan manusia. Paham ya? Kalau kita berbicara tentang istilah agama, maka pengertian bangkai adalah hewan yang disembeli, yang mati tanpa disembeli, atau yang mati dibunuh tidak dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Islam. Maka itu berkaitan hanya dengan hewan. Adapun manusia tidak masuk kategori bangkai. Ini kalau berbicara tentang agama, tentang hukum fikih, karena tidak ada orang yang makan bangkai manusia. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan minyak bulus dan daging bulus? Wassalam, jazakumullahu khairan. Saya tidak tahu ini. Saya masih tawakuf dalam masalah ini. Yang ditanyakan apanya nih? Yang ditanyakan pemanfaatan gasnya atau mengambil upah dari mengolahnya? Dua-duanya. Kalau seandainya gasnya, karena dia dari barang yang najis, maka dia najis, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mengambil upah dari mengolah itu, maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat lebih baik dijauhi. Karena dia mengolah sesuatu yang najis untuk digunakan oleh orang lain. Jadi di sana ada dua macam, Pak. Mengolah kemudian dijual. Makanya saya tanya tadi, ya, mengolah kemudian dijual. Ini haram. Sedangkan ada orang mengolah kemudian tidak dijual, tapi dia mengambil upah dari pengolahan itu. Paham maksud saya? Nah, mengambil upah dari pengolahan ini pun lebih baik dijauhi. Saya tidak katakan haram, lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pada pemotongan hewan modern yang menggunakan mesin, bagaimana bila membaca bismillahnya diucapkan saat menyalakan mesin? Tidak satu hewan satu bismillah, apakah hewannya termasuk bangkai juga? Maka jawabannya, kalau seandainya dia adalah mesin yang kalau sekaligus dia putar mesin tersebut, maka 50 ayam mati sekaligus misalkan. Maka pada saat itu cukup dengan satu kali bismillah. Atau 100 ayam mati sekaligus dengan satu kali mesin misalkan. Maka cukup dengan satu kali bismillah. Yang penting di awalnya harus ada apa? Bismillah. Wallahu a'lam. Nah,
Iya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh seorang muslim agar bisa benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang ditanyakan, Nabi Adam alaihi salam disebut dengan abul bashar, artinya nenek moyang manusia. Itu benar. Karena manusia diciptakan dari Nabi Adam. Semuanya manusia diciptakan asalnya adalah dari Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Maksudnya seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam. Makanya beliau disebut sebagai nenek moyangnya manusia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai abul arwah, maka saya tidak tahu ada istilah itu. Ya, yang artinya nenek moyangnya para ruh. Maka ini saya tidak tahu. Alhamdulillah dikatakan masih abul arwah. Jangan-jangan kalau dikatakan nenek moyangnya para hantu gimana? Nah, ini bahaya ini. Ya, karena ruh itu adalah ruh yang dia ruh dari manusia yang terpisah dari jasadnya manusia. Maka mungkin yang mengatakan ini ingin mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya hanya bisa mengatakan yang paling pantas gelar yang diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua. Yang pertama, beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah. Yang mana jika hamba Allah tidak boleh disembah. Yang kedua, beliau adalah Rasulullah. Yang mana jika beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh didustakan. Itu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, faqulu ana Abdullah wa rasuluh." Janganlah engkau terlalu memuji-muji aku sebagaimana kaum Bani Israel memuji Isa bin Maryam, menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Dan katakanlah aku adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Rasulullah yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang berkaitan dengan kotoran manusia seperti analis kesehatan? Maka jawabannya tidak mengapa ini. Kalau seandainya dia menjaga hal tersebut, dia akan meneliti saja, meneliti hal-hal seperti itu untuk pengembangan kesehatan. Ini tidak mengapa. Akan tetapi, bukankah dia di situ tidak makan, tidak menjual belikan? Dia hanya meneliti, kemudian penelitian tersebut dikembangkan dalam bentuk kesehatan. Ya, ini tidak mengapa. Asalkan dia jaga hal-hal yang najis tersebut, dia harus sucikan selalu, bersihkan selalu dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang pandai mengadu domba? Setelah mengadu domba, dia minta maaf, namun beberapa waktu kemudian dia kembali mengadu domba, minta maaf lagi, mengadu domba lagi, dan seterusnya. Hal ini berlangsung beberapa kali dalam jangka waktu 5 tahun. Salahkah saya kalau berniat memutuskan hubungan pertemanan dengan orang seperti ini dari hati dan pikiran saya? Maka jawabannya, yang paling utama orang seperti ini dinasihati. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama intinya itu adalah nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat tentang agama kitab Allah, nasihat kepada pemimpin dan nasihat kepada kaum muslim. Berikan nasihat bahwa mengadu domba adalah dosa besar. Dosa besar yang diancam dengan siksa kubur dan siksa neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu jannata namam." Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Dan mengadu domba itu tanda hati tidak bersih. Ya, mengadu domba tanda hati tidak bersih. Sedangkan Allah berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini yang semestinya kita lakukan. Maka orang seperti ini nasihati. Kalau seandainya tidak bisa dinasihati, maka pada saat itu dia diberikan pelajaran, boleh dengan dihajar, ya. Dan tetapi saya nasihatkan, terus saja dinasihati agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelakuannya tersebut.
Wallahu a'lam. Ada yang lain langsung? Ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hewan yang disembelih tanpa mengucap basmalah hukumnya haram. Pertanyaan, bagaimana jika kita tidak mengetahui hewan tersebut disembelih dengan mengucap basmalah atau tidak, karena kita membeli di pasar dalam keadaan sudah mati? Ini seperti yang saya singgung tadi. Kalau kita tinggal di tengah-tengah orang muslim, di tengah-tengah orang muslim, maka tidak perlu kita datang ke pasar Pol 7. Cil, ini pian sembelih lawan basmalah gak, Cil? Enggak perlu. Karena asalnya yang tersebar di tengah-tengah kaum muslim adalah hewan-hewan yang halal. Asalnya kaum muslim menyembelih dengan basmalah. Kecuali kalau seandainya kita tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Mayoritas orang kafir, maka pada saat itu kita patut bertanya dan mencari label yang sudah diakreditasi dengan label yang halal. Ini lebih wajib dilakukan kalau seandainya tinggal di tengah orang-orang kafir. Apakah hukum daging buaya untuk dimakan? Maka jawabannya haram. Kenapa? Karena buaya termasuk binatang buas yang diharamkan untuk dimakan. Kalau ada yang bertanya, bukankah dia hewan air? Maka jawabannya tidak 100% air. Ya. Ya, tidak 100% air, wallahu a'lam. Bolehkah menabur bunga di atas kuburan? Maka jawabannya ini sama dengan pemahaman yang salah tadi. Ya, menabur bunga di atas kuburan sama dengan pemahaman yang salah tadi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kubur kepada dua orang yang disiksa dalam kuburnya tadi, beliau meletakkan pelepah kurma. Maka sebagian meletakkan bunga-bunga karena bunganya masih muda dan tidak layu, diharapkan agar agar diringankan siksa orang yang dikubur tersebut. Maka pemahaman seperti ini keliru terhadap hadis itu. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita tahu tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdoa agar kedua orang yang dikubur tersebut yang sedang disiksa itu diringankan siksanya. Jadi diringankan siksa akibat apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan menabur bunga. Begitu juga termasuk hal yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyiramkan air. Jadi mungkin ada pemikiran daripada menghadangi air dari pelepah kurma ataupun sejuknya pohon, kalau seandainya dia tumbuh, maka pada saat itu lebih baik kita siram aja sekalian lawan banyu. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli bunga untuk kuburan, apa hukumnya? Maka para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al wasailu laha hukmul maqasid. Artinya semua sarana mempunyai hukum seperti tujuannya. Jika tujuannya diharamkan, maka sarana seluruhnya pun haram. Saya beri contoh. Misalkan ada orang jual khamr. Dari khamr itu ada sesuatu yang dibutuhkan. Misalkan penutup botolnya. Pabrik penutup botol khamr. Kemudian botol khamrnya, pabrik botol khamrnya. Ini secara tersendiri, pabrik-pabriknya masing-masing. Kemudian yang mendesain logo khamrnya. Ini pun semuanya diharamkan. Kenapa? Karena asal penjualan khamr adalah haram, seluruh yang menuju ke sana pun diharamkan. Ya, contoh yang lain misalkan, ya, zina diharamkan. Zina diharamkan. Kemudian semua yang menghantarkan kepada perzinahan pun diharamkan. Seperti misalkan sopir taksi yang mengantarkan pelanggan ke tempat perzinahan. Kalau dia tahu itu untuk berzina, haram hukumnya. Dan seluruhnya seperti itu. Sarana mempunyai hukum tujuan. Seperti misalkan juga yang lain, merayakan hari-hari raya orang-orang kafir. Tahun baru, hari Natal, Valentine's Day. Ini diharamkan dalam agama Islam karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Maka tatkala itu diharamkan, semua sarana yang berkaitan dengannya juga haram. Menjual aksesorisnya, menjual barang-barang yang berkaitan dengan perayaan tersebut pun diharamkan. Meskipun kadang-kadang kita mendapatkan untung banyak di sana, menjual trompet gara-gara tahun baru, ini haram. Kenapa? Karena
semuanya diharamkan sesuai dengan tujuannya. Maka sama tadi, menjual bunga yang ada di, yang digunakan untuk berziarah kubur, maka wallahu alam belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya katakan dijauhi menjual tersebut. Wallahu alam. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang beli sesuatu di warung pada saat azan salat Jumat dan penjualnya adalah seorang perempuan, apakah sah jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan jual beli. Dan meninggalkan jual beli ini hukumnya wajib bagi siapa yang diwajibkan untuk salat Jumat. Otomatis kalau ingin tetap berjualan, maka biarkan yang berjualan perempuan, yang membeli pun perempuan. Adapun yang membelinya laki-laki, maka ini diharamkan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, asal hukum pengharaman menunjukkan kepada kerusakan jual beli tersebut, maka jual belinya pun haram, ya. Dan rusak akadnya, berarti kalau rusak akadnya tidak boleh diambil semestinya. Makanannya tidak boleh diambil, uangnya dari si pembeli tidak boleh diambil. Kalau dia tetap diambil berarti mencuri. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.